Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kembali menjadi zona merah. Petugas gabungan TNI Polri bersama Satpol PP pada Senin malam melakukan operasi justisi di pasar tradisional. Para pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mematuhi aturan ditindak dan diberi hukuman. Dalam operasi gabungan, petugas menyasar pengguna jalan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain memberi imbauan agar memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, petugas juga membagikan masker gratis bagi mereka yang kedapatan melanggar. Petugas tak segan memberikan hukuman fisik agar mematuhi protokol kesehatan. Operasi justisi ini sengaja dilakukan lantaran masih banyak masyarakat yang enggan memakai masker saat berkunjung ke pasar tradisional. Diketahui Banyuwangi kini kembali menjadi zona merah dengan lebih dari 3.700 kasus positif COVID-19. Maaf, pakai masker, Mbak, ya. Melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, terutama warga yang tidak memakai masker. Perlu disadari semuanya bahwa Banyuwangi ini sedang kondisi zona merah.